Hai semua, Lai di sini. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton video-video saya sebelum ni. Katakan anda baru kepada channel saya, tolonglah like dan subscribe. Untuk video hari ini, kita akan buat test drive untuk kereta BMW iX40 electric car. Katakan anda bersedia, jom kita start sekarang, okey? Biar saya start kereta dulu sekarang juga. Alright, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kereta BMW iX40 ni first feeling memang senyap sebab dia tak ada bunyi enjin, ya. Anda hanya boleh dengar untuk dalaman dia, memang cukup sunyi, cukup bass. Dan apa yang saya suka adalah dia ada heads up display di bahagian depan di mana anda dapat melihat, ya, kelajuan kereta anda untuk tu. So untuk cermin dia memang cukup spacious, cukup cantik. Dan untuk hari ini saya akan beritahu kepada anda cara pemanduan dia, apakah feeling untuk memandu kereta ni sebagai daily basis. Dan kita akan pergi ke highway, ya. Lepas tu kita akan feel, okay, kereta ni macam mana kelajuan dia, macam mana rasa dia berbanding dengan bawa kereta, katakan kepada anda yang membawa kereta petrol mahupun diesel, apa perbezaan dia. Tapi untuk first feeling untuk ni, rasa untuk kereta ni memang cukup selesa, di mana katakan anda bawa kereta tu, anda tidak dapat merasakan perbezaan yang sangat ketara lah. Selainkan enjin kereta ni memang cukup senyap. Apa yang anda boleh dengar adalah bunyi aircon. Aircon dia memang cukup. Kereta ni memang luas, ya. Katakan kalau ikutkan, dia ni memang satu full size SUV. So memang cukup selesa dengan kedudukan driving position saya. Ketinggian saya setinggi 6 kaki. Untuk orang di belakang, memang leg space dia memang cukup, okay. Untuk kerusi ni memang sedap. Dia memang, dia macam bucket seat, eh. Katakan bila anda duduk tu, dia macam memeluk, okay. Dia macam memeluk, okay, yang di bahagian belakang tu. So untuk pemanduan jauh tu, dia memang selesa sebab support kat sini memang cukup untuk tu. Alright, memang cukup best. Dan cermin di depan memang cukup luas. Apa yang saya suka adalah butang-butang, okey, di kereta ni dia macam kristal tau. So dia memang cukup premium. Bila anda masuk kereta ni, memiliki kereta ni, anda memang dapat merasakan kereta ni memang cukup premium. Dan kepada anda yang membawa kereta ni juga, sebab kereta ni memang baru lagi, kereta elektrik car, so tidak banyak di jalan. So bila anda bawa kereta ni, anda akan dapat rasakan lah, orang akan tengok, eh, kereta apa ni. Macam tak pernah tengok je kereta ni. Memang kebanyakan orang akan, alright, dia akan tengok kereta tu, nak tahu kereta apa ni. Alright, so kepada anda yang tidak tahu, ini adalah kereta BMW iX40. Dan mengikutkan prestasi tu, dia kata daripada 0 ke 100 km/h, kelajuan dia boleh mencapai dalam 6.1 saat untuk tu. Tapi untuk video ini, tengoklah keadaan highway tu, sama ada dia dapat membolehkan kita try speed tu atau tidak. Tapi untuk first feeling memang cukup best. Bila anda bawa kereta tu, brake dia memang cukup responsif, okay, untuk kereta ni. So anda tak perlulah rasakan nak tekan kuat atau apa. Memang tekan pelan-pelan pun anda dapat rasakan kereta tu memang selamat untuk anda nak brake. Sebab untuk kereta electric car, kebanyakan daripadanya dia memang penuh dengan kuasa tau. Bila anda nak lap tu kan, untuk acceleration dia memang pergi. So untuk anda nak kena make sure juga brake dia memang makan. Kalau tak, anda tak rasa selamat. Tapi untuk first feeling tu, memang dia cukup selesa, okay, brake dia memang responsif untuk tu. Dan di mana safety feature, blind spot detector, semua ada untuk kereta ni. Alright, so memang cukup best. Sekarang kita akan pergi ke highway. Untuk tu saya akan cuba, ya, untuk nak try supaya kita nak pergi dekat highway. Oh, hari ni kereta banyak jugalah. Saya pun tak tahu sama ada boleh lap ke tidak. Tapi mengikutkan cara saya tekan pedal tu, memang kuasa memang ada. Saya tak tekan, saya tekan pelan-pelan je ni, tak pergi lagi kuat-kuat tu. So dapat merasakan sekarang kita dah sekitar 80 km/h. Saya sekadar step pelan-pelan je. So biar saya cuba sekarang. Oh, wohoho, wohoho, dapat terus rasa acceleration tu. Duh, dalam kelab mata je aku dah sampai 120 sekarang. Daripada 80 ke 120.
rasa tu tak sampai, tak rasa saya tak sampai 2-3 saat ni. So kereta ni memang cukup sedap. Dan top speed tu kereta ni kalau tak silap dia dapat mencapai 200 km/h. Oh, memang puas hati. Katakan kepada anda bawa kereta ni highway seorang memang seronok. Untuk sekarang kita tengok head up display, kereta ni dah mencapai 125 km/h. Oh, kuh, cukup cepat. Wah, tak sampai sekarang, saya dah sampai 150 ni dekat highway, tak sampai 2-3 saat ni. Oh, memang sedap, memang sedap kereta ni. Saya rasakan kereta biasa memang tak dapat mencapai kelajuan begini. Alright, dalam sekelip mata dalam 2 saat daripada 80 ke 120, dan daripada tu dalam 1-2 saat tu daripada 120 ke 150. Tu memang madailah. Tapi keadaan trafik untuk hari ni memang banyak kereta. So kita sebagai langkah keselamatan, saya pun tidak akan laju-laju sangat lah untuk keselamatan semua orang lah di jalan raya tu. Tapi untuk pemanduan ni kita try lah untuk nak test kereta ni kan. Tapi untuk first feeling, full of power. I memang suka sangat kereta ni. Power dia memang cukup sedap, memang cukup best untuk tu. Kepada anda yang bawa kereta ni, anda tidak akan kecewa lah untuk tu. Dan untuk kereta ni, satu full charge kereta ni dia dapat membawa, dan dari ikut anggaran dia dapat pergi sehingga 425 km untuk satu full charge. Tu memang meraih kepada anda yang ingin bawa kereta ni di Klang Valley. Sebab pun dalam di sekitar Klang Valley ni memanglah banyak okay charging station. Dan untuk makluman semua pun dah banyak ada app yang anda boleh download di Apple Play Store ataupun Google Play. Anda boleh download app tu untuk melihat okay charging station di mana boleh anda untuk charge. Tapi untuk harga charging tu bergantunglah okay kepada speed dan juga tempat dia lah. Tapi untuk sekarang untuk Klang Valley memang tak ada masalah. Katakan anda bawa kereta ni di sekitar Klang Valley, KL maupun di negeri-negeri lain, memanglah kita akan tengok banyak tempat akan ada install untuk kereta ini. Sebab kan dalam 5 ke 10 tahun sekarang, banyak lebih banyak kereta akan pergi kepada era EV lah. Tapi untuk sekarang pemanduan dia memang cukup mantap. Tekan acceleration, tak payah tekan habis, memang sekejap je anda dah boleh pergi dah 100 lebih. Memang cukup best. Dan yang paling penting adalah brake dia, memang cukup best. Selamat. Dan walaupun saya tengah bawa kereta tadi untuk sementara tu dalam 100 lebih, anda dapat merasakan untuk dalaman dia memang padding dengan cukup, tak dengar bunyi bisan langsung. Steering dia memang cukup mantap. Saya memang suka steering ni. Dia bukan ikut steering biasa macam bulat kan. Yang ni steering dia macam steering hexagon. Untuk tu memang cukup best. Kepada anda, katakan anda memang berminat untuk membawa kereta EV, kereta ni anda patut consider. Alright, so itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton video-video ini. Dan saya akan continue test kereta untuk continue journey ini, untuk test kereta ni. Kepada anda yang belum subscribe pada channel saya, tolonglah like, subscribe. Dan saya akan share lebih banyak video dalam video yang akan datang. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus untuk continue test drive BMW iX40. Terima kasih. Take care. Bye.